Patung ini dikecam oleh tiga agama. Stairway to Heaven, sebuah karya seni yang mempesona dan kontroversial dari Eugenio Merino, seniman asal Spanyol. Patung ini menggambarkan ibadah dari tiga agama. Islam di bagian bawah, Kristen di tengah, dan Yahudi di paling atas. Pertama kali dipamerkan di pameran Arco ke-29 di Madrid, patung ini langsung menjadi sorotan. Kedutaan Besar Israel di Madrid mengecam karya seni ini karena patung ini dianggap sangat kontroversial. Jika dilihat secara saksama, seharusnya orang Yahudi menyukai lukisan ini karena mereka berada di bagian paling atas. Namun, pengunjung Yahudi mengungkapkan kekhawatiran mereka setelah melihat patung ini dan berkata, "Jika umat Islam di bagian paling bawah bangun, maka dua agama di atasnya akan runtuh."